Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam. Khabar semua, rakan-rakan di luar sana. Alhamdulillah kita dapat mulai pada hari ini, hari Jumaat, 11 Jun 2021 dan kita baru saja dimaklumkan bahawa PKP 3.0 akan dilanjutkan 2 minggu lagi. Jadi dia akan berterusan sehingga 28 Jun ini. Jadi sama-samalah kita berjaga-jaga dan memastikan kita mengikut peraturan yang ada supaya tidak jadi masalah. Dan malam ini insyaAllah kita akan berbincang, berkongsi dan bertukar maklumat mengenai isu yang berlegar di sekitar Mageran. Tajuknya Mageran, pemula ajaib, ubaya-ubaya, jangan pisang berbuah dua kali. Jadi ini satu macam amaran lah. Ya. Ini untuk satu perkara yang tidak baik, yang telah pun berlaku. Jadi kita jangan sekali lagi terpatuk ataupun terjebak dalam. Baik, isu ini telah pun berbangkit semula beberapa hari yang lalu bila seorang pegawai kanan pada Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin aka Muhyiddin Yassin ya, membangkit atau bercakap soal Mageran yang mendapatkan respon yang keras daripada PAP dan kemudian Mat Sabu daripada Amanah. Dan itu saya fikir berbangkit daripada apa yang telah pun dinyatakan dalam sebelum kenyataan rasmi Kataan Harapan PH semalam ya, yang secara tegas menolak isu ataupun cadangan Mageran dan untuk Dr. Mahathir Mohamad yang diberitakan menawarkan diri dalam sesi menghadap Yang Bertuan Agong untuk menjadi pengarah kepada Mageran ini. Jadi Mageran ini ataupun Majlis Gerakan Negara ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai NOC ataupun National Operation Council adalah suatu mekanisme di bawah darurat 1969 ya, yang waktu itu dipegang ya, sebagai pengarah iaitu Timbalan Perdana Menteri waktu itu Tun Abdul Razak ya, yang seolah-olahnya menjadi pemerintah ya. Jadi walaupun ada kerajaan, ada kabinet, ada Perdana Menteri, tetapi Timbalan Perdana Menteri yang menjadi pengarah Mageran waktu itu. Jadi isu pada saya ada beberapa isu yang penting. Apakah Mageran itu, bagaimana dia wujud, bagaimana dia timbul, dan ketiga apakah implikasi ya, kepada sistem itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, Pakatan Harapan telah pun menolak cadangan ini. Dan ini sebenarnya satu benda yang selaras dengan tuntutan mereka untuk Parlimen bersidang secepat mungkin. Dan sebenarnya Mageran ini bukan satu benda yang ataupun bukannya formula ajaib pun satu magic ya. Sebab ada kalangan yang saya fahamkan, seorang ahli ekonomi juga pernah menyebut ataupun mencadangkan satu mekanisme seupama Mageran. Jadi mungkin beliau melihat hanya segi ekonomi, sedangkan Mageran ini satu perkara yang pada umumnya tidak selaras dengan demokrasi, tidak selaras dengan perlembagaan, cuma dibenarkan oleh perlembagaan dalam keadaan-keadaan yang ekstrim. Ya. Jadi selain itu saya katakan tadi, apakah kesan kepada kerangka itu sendiri dan isu-isu yang tertentu yang lain. Dan apapun Tun Dr. Mahathir dia sebagai berdolak-dalik, flip-flopping ya, kluk-klek kata orang Kelantan. Sebab sebelum ini beliau bersama dengan beberapa orang atau kumpulan daripada PH yang diketuai oleh Ahli Parlimen Shah Alam, bekas Menteri Khalid Samad, untuk menghantar memorandum kepada Yang Bertuan Agong untuk menamatkan segera darurat. Jadi sekarang ni dia pula sekarang nak jadi pengarah Mageran. Jadi sebab Mageran itu darurat sebenarnya. Ya, bukan formula magic untuk menyelesaikan masalah. Sebab ada melihat
bahwa sekarang ini darurat ini gagal, maka buat mageran. Tidak, darurat mageran itu adalah darurat sebenarnya dalam bentuk yang lain. Dan kita akan sebutkan. Dan saya fikir dari segi politik kita boleh katakan bahawa apabila Tun Dr. Mahathir dengan tiba-tiba bercakap soal mageran dan mahukan ataupun menawarkan diri untuk dilantik sebagai pengarah, beliau telah pun memisahkan ataupun menjauhkan dirinya daripada PH itu sendiri, ya. Apapun, malam ini sebenarnya saya terpanggil untuk mengadakan live ini kerana ada rekan-rekan yang bertanya, ya. Dan saya fikir ini satu perkara yang perlu dijelaskan, ya. Dan saya katakan tadi bahawa mageran adalah suatu mekanisme yang diwujudkan, ya, yang dibentuk, ya, satu platform yang dibentuk melalui atau di bawah kuasa darurat, ya. Jadi itu saja, semudah itu, ya. Jadi kuasa itu kuasa yang mutlak, kuasa-kuasa yang maknanya dia boleh buat undang-undang tanpa pergi ke parlimen. Dan ini yang jadi masalah, sebab kalau umpamanya sebagai contoh Dr. Mahathir dilantik sebagai pengarah mageran, dia secara tidak langsung akan menepikan atau menyingkirkan Perdana Menteri yang ada. Jadi soalannya, adakah itu boleh berlaku ataupun adakah kemungkinan itu berlaku, ya? Bukan yang Tuan Agong, yang mendukung tidak boleh, sebab diraja berperlembagaan, maka cadangan ataupun nama itu harus dinamakan oleh kerajaan yang ada, ya? Sebab saya ada sebut pada seorang rakan media tadi, dalam keadaan kerajaan masih ada, yang di Tuan Agong tidak boleh memerintah. Jadi dia hanya boleh menerima, menolak sesuatu, ya, menjadi check and balance. Kecuali kalau kerajaan itu sudah menjadi diktator, melanggar perlembagaan dan sebagainya, itu dia boleh mengambil tindakan, mungkin sehingga sedrastik memecat Perdana Menteri kerajaan. Tapi selagi itu tidak berlaku, sukar untuk menerima bahawa yang terang boleh mengambil inisiatif dalam keadaan kerajaan masih ada. Dan saya teringat bila Tun Dr. Mahathir sendiri berasa skeptikal bahawa beliau boleh dilantik ataupun mageran ini boleh diwujudkan. Sebab kalau kita lihat pada tahun 1969 pun, dan ini sebenarnya yang menjadi isu pada kita sekarang, bahawa siapa sebenarnya menasihatkan darurat waktu itu dan siapa yang menamakan darurat sebagai pengarah, itu masih berlegar sampai sekarang. Dan sebab itu saya bangkitkan juga soal perlunya kerajaan yang ada, tak kira kerajaan sekarang kata kerajaan yang akan datang, untuk diklasifikasi, untuk menyahrahsiakan, ya, dokumen-dokumen yang berkaitan. Sebab sekarang sudah lebih 50 tahun. Sebenarnya sudah 52 tahun, ya, tahun 69 sampai sekarang sudah lebih 50 tahun. Jadi sepatutnya sudah boleh untuk dikeluarkan dokumen-dokumen itu. Dan sebelum ini pun penulis Dr. Kwa Kia Song telah menerbitkan beberapa dokumen yang saya fikir diambil daripada London, ya, berhubung dengan 13 Mei 1969. Dan juga baru-baru ini dalam memoir beliau, bekas peguam negara, Tan Sri Tommy Thomas telah menyebut soal usaha menyingkirkan Tun Abdul Rahman yang menimbulkan kekecohan, tetapi tak ada apa-apa selepas itu. Jadi mungkin mereka yang kecoh itu pun takut, sebab lagi banyak, disana akan lagi banyak yang terburai, kan. Dan saya nak sebutkan juga ada satu kes pada tahun 1975 yang saya fikir memberikan kita soal-soal beberapa lead, ya, kepada keadaan misteri pada tahun 1969 itu. Jadi apa yang kita nak katakan hari ini ialah bahawa apakah dalam keadaan perisaran 69 itu begitu banyak misteri, begitu banyak persoalan, kita nak ulang balik pada tahun 2021. Dan ini satu perkara yang menarik juga berbanding dengan beberapa darurat yang sebelum ini, ya, umpamanya darurat 64 yang disiarkan untuk menangani konfrontasi dengan Indonesia, ataupun darurat yang menangani masalah politik di negeri di Sarawak tahun 1966 dan di Kelantan 1977. Asalnya ketiga-tiga darurat itu tidak begitu bermasalah berbanding dengan tahun 69 dan sekarang tahun 2021, ya. Dan pada saya sementara kita menunggu kerajaan yang ada ataupun kerajaan akan datang, bersedia untuk
apa ni declassify ataupun menyahrahsiakan dokumen-dokumen itu. Sebab soalan-soalan hanya boleh dijawab secara melihat daripada dokumen yang ada, tak boleh sebab ada orang yang marah kepada kepada Dr. Marzuki Muhammad yang menyebut soal kerajaan tahun 69 caretaker dan sebagainya. Sebab kita tidak ada maklumat, ya, kita tak boleh berdasarkan kepada emosi dan jangkaan ataupun assumption semata-mata, ya. Jadi sebab itu saya melihat bahawa apa yang dicadangkan untuk balik pada Magara, satu perkara yang saya fikir yang pertamanya bertentangan dengan semangat demokrasi itu sendiri, bertentangan dengan kerangka perlembagaan itu sendiri. Sebab darurat ini satu perkara yang ekstrim, ya, yang tidak harus diperpanjangkan, harus dipercepatkan dan dipendekkan sedapat yang mungkin. Yang keduanya, kalau kita mengambil model tahun 1999 yang telah pun jelas ada banyak masalah, jadi apa untung dan apa baiknya? Jadi saya harapkan rakan-rakan di luar sana dapat melihat perkara ini, dapat memikirkan perkara ini, sebab ini bukan hanya perkara ataupun isu politik, ya, ini juga satu perkara yang sebenarnya ada apa tu kedudukan daripada segi perundangan dan penting, bukan hanya sebab itu malam ini kita kita nak cuba menghuraikan beberapa perkara yang barangkali tidak diketahui oleh ramai ataupun kebanyakan orang, oleh kerana kali ini sudah 50 tahun lebih. Jadi makanya kita harus supaya dapat jelas, ya. Jadi kita tidak hanya bercakap soal politik tetapi soal soal undang perundangan dan mana yang perlu dirobah ataupun diubah, kita harus berbuat sesuatu untuk memungkinkan keadaan itu. Sebab kita juga bercakap soal perlunya ada semacam reform ataupun reformasi institusi. Institutional reform itu sangat penting, ya. Jadi apa yang kita lalui setakat tahun lebih ini, selepas pandemik dan juga persiaran darurat, banyak perkara yang sebenarnya yang kita belajar, dan seharusnya untuk kita maju ke depan, kita harus juga melihat bahawa ada beberapa perkara yang mungkin menampakkan kelemahan dalam sistem kita. Saya dah menyebut soal tadi, soal soal kes mahkamah. Satu kes mahkamah yang yang dibawa oleh mendiang Karpal Singh pada tahun 1975. Kalau tak silap saya, kes itu ialah kes Mandavana, ya. Yang diputuskan oleh Tan Sri Chang Mintat, ya, yang menyentuh beberapa isu tentang darurat 1969, bagaimanapun tidak dapat dijawab kerana waktu itu masih terlalu awal, ya, belum sampai 10 tahun daripada tahun 1969. Jadi kerajaan mempunyai sebab alasan untuk tidak membenarkan ataupun tidak menjawab soalan-soalan yang kritikal, ya, dalam kes berkenaan. Dan saya fikir ini mungkin memberikan yang menyebabkan Kas Peguam Negara Tan Sri Ong Thomas menyebut soal gerakan menyingkirkan Tengku pada tahun 1969 yang berkait dengan soal Magran dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat tulisan Tengku sendiri dalam buku beliau sebelum dan selepas 13 Mei, beliau menampakkan rasa tidak senang kepada darurat itu sendiri. Beliau membangkitkan soal gerakan menyingkirkan beliau. Beliau membangkitkan, tak silap saya, beberapa ayat yang menunjukkan bahawa Raja-Raja Melayu sendiri tidak begitu selesa dengan darurat itu, ya. Dan ini yang mengukuhkan beberapa teori ataupun beberapa, dan saya fikir ini penting, ya, saya katakan tadi, sebab kalau sekiranya tindakan diklasifikasi ataupun menyahrahsiakan itu tidak dibuat, ahli akademik boleh. Masalahnya ialah dokumen itu, ya, tidak dapat dirujuk, ya. Sebab saya pernah bekerja dengan rapat dengan seorang bekas hakim Mahkamah Agung, ya, yang datang ke universiti yang mengajar di Fakulti Undang-Undang bersama saya, dan beliau menyebut senario pada tahun 1969 itu, ya,
yang sebenarnya merujuk pada Magheran itu sendiri. Bagaimana misteri yang berlaku, bagaimana kata beliau, we are issuing decrees on daily basis. Ya. Jadi maknanya, waktu itu macam seolah-olah ada pemerintahan diktator. Jadi yang menjadi masalah pada sekarang ini, watak-watak yang ada waktu itu kebanyakan sudah meninggal dunia. Jadi yang ada hanya merupakan dokumen, dan saya fikir ada disimpan di arkib negara. Jadi apa yang saya bangkitkan itu kerana saya pernah membuat penyelidikan awal pada kira-kira 20 tahun yang lepas, dan masa itu embargo itu masih ada lagi. Ya. Jadi saya lihat kebanyakan rakyat Malaysia sekarang ni, terutamanya yang di bawah 50 tahun, tidak tahu langsung hal ini. Bahkan yang 70 tahun pun banyak yang tak tahu. Oleh kerana perkara ini barangkali ramai masalah kita tak membaca kan, dan kita barangkali mudah lupa sangat. Dan jadi saya fikir ini masanya kita untuk melihat kembali, memikirkan kembali apa yang berlaku itu supaya negara ini tidak berada balik, dapat kita kita letakkan di rel yang betul. Jadi apa yang kita nak katakan, saya ulangi malam ini, kita nak memastikan bahawa darurat ini dapat direformasikan, dan ini satu perkara yang perlu dibuat melalui pindahan perlembagaan, dan sudah tentu memerlukan bipartisan agreement. Maknanya 2/3 itu tidak bukan mudah untuk didapati sekarang. Jadi maknanya pihak kerajaan dan pembangga harus duduk sama dan sama-sama seperti kita meminda peruntukan berhubung dengan undi 18 hari itu, ya, supaya kita dapat mengurangkan ataupun dapat membersihkan pelbagai negara kita.